Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billah Subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar wa la hawla wa la quwata illa billah al-aliyyil azim Adada kulli harfin kutiba au yuktabu abad al-abidin wa dahra al-dahirin Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim Nawaina ta'alluma wa ta'alim wa naf'a wal intifa' wal muzakarata wa tazkir wal ifadata wal istifada wal hasa ala tamasuki bi kitabillahi wa sunnati rasulihi wa du'ai ila al-huda wa du'ai ila al-huda wa dilal ala al-khair ibtiqa'a wa chillahi mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Masih menceritakan tentang kedermawanan Al-Imam Hasan bin Ali radhiyallahu anhu. Fadhahaba ar-rajulu wa ja'a rajulun yashku ilayhi dhayq al-hal. Fad'a al-Hasan wakilahu wa ja'ala yuhasibu ala nafaqatihi wa maqbudatihi hatta istaqsaha. Pernah datang seseorang kepada Imam Hasan mengadu tentang sempitnya keadaan zaman saat itu. Kehidupannya, masalah rezekinya sempit, kebutuhan sangat banyak dan yang lain sebagainya. Mengadu orang ini kepada Imam Hasan. Kemudian Imam Hasan memanggil wakilnya, orang yang dipasrai untuk mengurus keuangannya Imam Hasan. Diajak untuk menghitung ulang nafkah-nafkah yang harus dibayarkan dan sisa-sisa yang masih ada yang dimiliki oleh Imam Hasan. Di nafkah dikeluarkan semua, sisanya juga dihitung. Kemudian Imam Hasan mengatakan kepada wakilnya, Hatil Fadil fa'ahdara 50 alfa dirham. Imam Hasan mengatakan kepada wakilnya, mana lebihnya? Akhirnya dikeluarkan ada 50 dirham, 50 ribu dirham. Kemarin kita katakan kalau misalkan 50 ribu dirham itu 1000 rupiah, maka nilainya sudah 50 juta. Itu kalau kita hitung 1 dirham 1000. Sudah harga bukan di luar di kewajaran. Kita hitung paling kecil. Kemudian si wakil tadi mengatakan, "Madza fa'alta bil 500 dinar allati ma'ak?" Apa yang akan kamu perbuat dengan 500 dinar yang ada padamu? Qala, maka Imam Hasan mengatakan, "Indi, aku punya 500 dinar itu." Enggak tahu, Imam Hasan enggak tahu kalau dia punya 500 dinar. Qala fa ahdaraha. Ditunjukkan juga yang 500 dinar. 500 dinar dan 500 dirham. Nah, kalau perbandingan dinar dan dirham ini enggak jauh sebetulnya. Cuman kan tadi kita hitung kecilnya. Kita hitung kecilnya dirham. Ya paling enggak kalau kita hitung misalkan 10.000, ya 500 dinar itu 500.000. Tapi tentunya itu di atas itu jauh. Di atas itu jauh. Kalau 10.000 5 juta ya. Kalau 10.000 5 juta. Tapi itu tentunya di atasnya jauh. Anggap aja sama-sama 50 juta. Anggap sama-sama 50 juta dengan 50.000 dirham. Dihadirkan itu 500 dinar dan 500 dirham, diberikan semuanya kepada yang mengadu tadi.
Semuanya 500 dinar dan 550 ribu dirham diberikan kepada yang mengadu tentang keadaan ekonominya. Selain memberikan itu, Imam Hasan mengatakan minta maaf kalau hanya bisa ngasih sekian. Rogirono, wong Indonesia kok ngene modele? Hah? Kira-kira ada orang Indonesia yang seperti ini? Dikeluh kesah ini elek-elekan 100 juta ini. Hah? Insya Allah sampai kiamat gak nemu. Mau wadid-medid ya, pribadinya tok. Jangankan untuk orang yang meminta, untuk yang tahu hasilnya bermanfaat untuk dunia akhirat aja berat. Untuk ngeluarkan buat bangun masjid, buat bangun madrasah, yang hasilnya itu jelas. Untuk sedekah jariah yang tidak akan terputus selama-lamanya pahalanya, selama tempat tersebut dimanfaatkan untuk ibadah dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi untuk kepribadi orang-orang yang lain enggak mungkin. Lu itu mengeluarkan setiap tahunnya sampai antri-antri, yang antri ribuan. Iku bagi zakat wajib. Kalau sudah wajib enggak usah dibahas, kalau dia enggak mengeluarkan rokok. Ini kan kesunahan, anjuran untuk berbagi kenikmatan kepada sesama hamba Allah. Enggak wajib, enggak ada tuntutan. Kita enggak memberi ya enggak masalah. Tapi ini Imam Hasan ketika diadui dikasih 500 dinar dan 50 ribu dirham. Dan mengatakan minta maaf karena hanya bisa memberikan hal tersebut. Kemudian cerita yang sering kita dengar. Perjalanan Imam Hasan bersama saudaranya Al-Imam Husain, juga sepupunya Abdullah bin Ja'far bin Abi Thalib. Tiga orang ini keluar dari Madinah qasidin al-hajj, ingin berangkat haji dari Madinah ke Mekah. Fafadathum azgaluhum min ba'di tariq, kehilangan barang bawaannya di pertengahan jalan. Namanya kalau sudah di pertengahan jalan kehilangan bekal bawaan, otomatis ya kebingungan. Bukan seperti di Indonesia, kalau misalkan barang bawaan hilang karit dompet tok ono ATM-e selamat. Kenapa? Mesin ATM di mana-mana ada. Kalau zaman dulu misalkan barang bawaan hilang, walaupun punya mobil, perjalanan kemana? Ke Jakarta. Nah, ono ATM sean. Ya gubuk ape? Mau enggak mau apa? Mulai wedi kentekan bensin di jalan, ndak mulai yo. Ya apa diterusne gak tutup. Enggak ono sing digowo. Kan bingung, itu yang masih ada mobil. Lah bagaimana ini zamannya Imam Hasan? Masih kendaraan itu onta atau kuda. Kehilangan barang bawaan. Tentunya kalaupun naik kuda, kuda ya perlu minum, walaupun dia bisa atau onta bisa menyimpan minuman, tetap butuh minum. Akhirnya mereka sangat merasakan lapar dan haus. Melihat fara'au khaba'an, ada satu khaba itu kemah, tapi rumah kecil. Mereka mengarah ke sana. Fawajadu imra'atan ajuzan, melihat ada satu perempuan yang sudah tua renta. Ya kalau bahasa kita itu wis mbah-mbah. Mereka masih pemuda, ini yang ketemu mbah-mbah. Tanya mereka ini, Imam Hasan, Imam Husain dan Imam Abdullah bin Ja'far bin Abi Thalib, tanya, apakah ada minum? Kata orang tersebut, na'am ada. Fahattu rihalahum. Apa baju-baju perjalanan mereka, kan kalau perjalanan jauh mereka pakai baju khusus, ditaruh. Yang masih bisa dibawa, yang tidak kehilangan itu diletakkan. Falam yakun indaha illa syatun. Enggak punya apa-apa kecuali hanya satu kambing. Ya, minumnya bukan air, ternyata hanya ada satu kambing. Kata perempuan tersebut, ahlibuha washrabu labanha. Perah susunya, minum. Ya, minuman itu. Jadi peran dewe,
umbin-umbin dewe, entek piro sakaremu, katanya perempuan tersebut. Setelah minum, tanya lagi, hal min to'am, apakah ada makanan? Katanya perempuan, yes, ini kambing kecil ini, hadis syawiyah, hadis syueh kalau bahasanya mereka. Ada kambing kecil ini sudah, enggak ada lagi, tinggal ini aja. Aku enggak punya apapun. Dan aku bersumpah kepada Allah, kalau ada di antara kalian yang menyembelihnya, akan aku siapkan kayu-kayunya. Bakarlah sendiri, pangganglah sendiri, makanlah. Dilakukan oleh mereka. Disembelih, disiapkan oleh perempuan ini kayu bakarnya. Kemudian setelah selesai makan, waktu sudah terlihat nyaman, dingin, gak panas lagi, melanjutkan perjalanan. Dan mengatakan kepada perempuan tersebut, wah ibu, kita ini orang-orang dari Quraisy. Kita ingin menuju kepada rumah Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau kita pulang dalam keadaan selamat, datangi kami, karena kami akan berbuat baik insya Allah kepada Anda. Udah dijalankan haji, kemudian pulang selamat ke Madinah. Saat Imam Hasan, Imam Husain dan Imam Imam Abdullah bin Ja'far ke Mekah, ini suaminya datang, suami perempuan tersebut datang, melihat apa yang terjadi dari sisa-sisa kayu bakar, daging sudah enggak ada, kambing sudah hilang, marah. Mengatakan kepada istrinya, "Wai aktadbahina syatana ligum la na'rifuna la na'rifuhum. Tsumma taquna fa min Quraisy." Celaka kamu ini. Ya apa kamu ini? Kamu menyembelih kambing kita satu-satunya untuk orang yang tidak kita kenal. Kemudian kamu mengatakan mereka dari Quraisy. Terus Quraisy ini bukan satu orang. Quraisy ini nama gobilah. Lah gobilahnya Quraisy banyak. Contoh Rasulullah min Quraisy, Sayyidina Umar min Quraisy, Sayyidina Abu Bakar min Quraisy, Sayyidina Utsman min Quraisy. Ini semuanya Quraisy. Keturunan Quraisy. Lah belum sahabat-sahabat yang Abu Jahal ya Quraisy. Abu Lahab juga Quraisy, banyak lah sopo Quraisy ini, kan bingung. Sudah, setelah datang musim paceklik, perempuan dan suaminya ini merasa ada keterpaksaan untuk masuk ke kota Madinah. Sebagaimana sering kita ceritakan bahwa ke sana hanya mengambil kotoran onta untuk dijadikan jual beli, kalau kasan kita apa pupuk. Kemudian ketika berada di jalan-jalan Madinah, membawa gelangsing, Imam Hasan duduk di depan rumahnya, melihat perempuan tersebut, ingat Imam Hasan, oh ini perempuan yang dulu ngasih makan dan minum aku. Dipanggil, ya amat Allah. Kalau di cerita yang lain, memanggil budaknya, suruh memanggil perempuan tersebut. Apakah Anda mengenalku? Katanya Imam Hasan. Katanya orang tersebut, ini karena waktu itu ngasihnya ikhlas, jadi gak hafal wajahnya. Iya, karena waktu itu ngasihnya ikhlas, gak hafal wajahnya. Gak kenal. Katanya Imam Hasan, aku adalah salah satu tamumu di hari ini, tahun ini, di tempat ini, katanya Imam Hasan. Maka perempuan mengatakan, demi ayah dan ibuku, aku benar-benar enggak mengenalmu. Wis gak dieling-eling wis sindike iben gak dieling-eling. Kalau kita weling wis kebiyet takei, sampai misalnya wong iso ki diceritakno sak Indonesia. Pamer. Kalau kita yang dulu misalnya ngasih modal dan yang lain sebagainya. Katanya Imam Hasan, kalau kamu gak kenal aku gak masalah sudah, pokoknya aku kenal sama kamu, katanya Imam Hasan. Perintahkan budaknya, dibelikan 1000 kambing sodakoh. Jadi kambing yang layak untuk dizakatkan, disuruh belikan, dibelikan, dikasihkan kepada
perempuan tersebut bersama 1000 dinar. 1000 dinar. Jadi satu kambing dibalas dengan 1000 kambing plus hadiah 1000 dinar. Setelah dapat dari Sayyidina Hasan, Sayyidina Hasan memerintahkan perempuan tersebut diantar oleh budaknya ke rumahnya Sayyidina Husain. Datang ke rumahnya Sayyidina Husain, Sayyidina Husain melihat, kenal langsung seperti Sayyidina Hasan. Tanya kepada budaknya Imam Hasan, tadi saudaraku ngasih berapa? Katanya budaknya, dikasih tahu kalau ngasih 1000 dinar dan 1000 kambing. Dikasih persis sama. Disuruh ngantar ke rumahnya Abdullah bin Ja'far. Diantar. Ketika sampai ke Abdullah bin Ja'far, Abdullah bin Ja'far langsung tahu, oh ini ibu dulu. Tanya, dikasih berapa oleh Hasan dan Husain? Katanya Imam Hasan, katanya budaknya dikasih 1000 dinar dan 1000 kambing. Sayyidina Hasan 1000 dinar, Sayyidina Husain 1000 dinar, 1000 kambing, 1000 kambing. Jadi dapat 2000 kambing dan 2000 dinar. Katanya Abdullah bin Ja'far, qala wallahi law badati bi la'at abtuhuma. Kalau kamu wahai ibu datang kepada aku dulu, maka Hasan dan Husain akan kesulitan. Ya, mereka ini saling bersaing dalam amal. Minimal iku podo. Ya, katanya Imam Abdullah bin Ja'far, kalau engkau datang ke aku duluan, mereka enggak mampu ngasih yang sama atau lebih dari aku. Kesulitan mereka. Bingung-bingung. Kenapa? Dikasih double. 2000 dinar dan 2000 kambing. Jadi mulai itu kira-kira. Kalau kita jadi posisinya perempuan itu gimana? Kita dalam keadaan kepepet, hanya punya satu sepeda motor. Punya satu sepeda motor, ada orang datang butuh untuk perawatan rumah sakit. Kita jual sepeda motor kita? Jawaban apa? Ngapunten. Kenapa? Iman kita kecil, rendah, lemah. Yang perlu ditingkatkan. Lihat perempuan itu. Ketika ada tamu yang tidak dikenal, tapi memang repot sama sekarang iki akeh wong pura-pura miskin iku apa njaluk-njaluk pura-pura miskin padahal HP-ne api. Ya. Repot. Jadi akhirnya kita enggak percaya. Ini enggak kenal loh mereka apa perempuan ini, tapi diberi kambing satu-satunya yang untuk makan setiap harinya. Untuk minum setiap harinya. Kasihkan. Diganti oleh Allah 4000 dinar dan 4000 kambing. Ya. Coba anda jadi anak ngono-ngono itu oke, dolan sepeda wis murah-murah gak apa-apa wis ya kemarin ngono teko 4000 sepeda motor 4000 44M ya cowater wis, yakin ya yakin aja insya Allah dok. Akhirnya pulang membawa 4000 kambing dan 4000 dinar. Nah, karena itu perlu kita tingkatkan ya, perlu kita tingkatkan. Terakhir, ada orang, beberapa orang bertanya kepada Imam Hasan, mengapa kami tidak melihatmu sekalipun menolak orang yang meminta, padahal engkau saat itu membutuhkan. Jadi keadaan beliau butuh, Imam Hasan ini ketika ada yang meminta tetap dikasih. Dijawab oleh Imam Hasan, inni lillahi sa'ilun wa fihi raghibun. Sesungguhnya aku selalu meminta kepada Allah dan mengharap kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kan aku setiap hari berdoa, aku setiap hari meminta kepada Allah. Lah kalau aku dimintai orang enggak ngasih, aku malu. Wa ana astahi an akuna sa'ilan wa uraddu. Wa aruddu sa'ilan, aku malu aku menjadi orang yang memohon, yang meminta dan aku menolak orang yang meminta. Kan enggak cocok. Kita ini selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap sholat berdoa. Ketika orang minta-minta ngapunten. Sepuntene mawon, boten enggak ada.
insya Allah benjing, jawaban kita terus kayak ngono. Nunda-nunda padahal gak mungkin ngei. Tapi jawabannya insya Allah benjing lek wonten. Ya, kan gitu jawaban kita. Aku malu, aku ini orang yang minta-minta kepada Allah, tapi ketika ada orang yang meminta, aku tidak memberi. Wa inna allaha awadani adah wa awadani an yufidha ni'amahu alayya. Dan sesungguhnya Allah telah membiasakan kepadaku kebiasaan, yaitu membiasakan untuk menjadikan aku sebagai arusnya nikmat-nikmat Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga aku juga menjadikan diriku kebiasaan untuk mengalirkan nikmat-nikmat itu kepada hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi Allah selalu memberikan kenikmatan kepadaku, ya aku juga ingin memberikan kepada manusia apa yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepadaku. Fa aksha in qata'tul adah an yamna 'anil adah. Kalau aku khawatir kalau aku putus kebiasaanku kepada orang-orang ini, Allah memutus kebiasaannya kepadaku. Kan Allah biasa memberikan nikmat kepada hambanya. Kalau aku memutus kenikmatanku kepada manusia, aku khawatir kenikmatan Allah yang kepadaku juga diputus. Jadi menganggap memang harus dikeluarkan apa yang dimiliki. Menganggap apa yang dimiliki harus dikeluarkan. Wah ini berat. Ya. Nah, sehingga di antara mereka ada yang mengucapkan dengan lantunan syair. Idza ma atani sa'ilun qultu marhaban biman faddalahu fardun ala muajjili wa man fadluhu fadlun ala kulli fadlin fa afdalu ayyamil fatahina yus'alu. Alhasil di situ disebutkan bahwa paling ketika ada orang yang meminta-minta, maka aku jawab marhaba. Kalau orang Arab itu kalau ada orang datang atau orang telepon, itu mereka menjawab dengan kata-kata marhaba, selamat datang, disambut. Iya, disambut. Ketika orang-orang yang meminta datang, disambut oleh beliau. Sehingga paling afdolnya hari-hari bagi seorang manusia adalah ketika mereka dimintai. Kenapa? Menyerupakan dirinya kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dimintai. Allah selalu dimintai oleh hamba-hambanya. Dan Allah akan memberi setiap permintaan dari hamba-hambanya. Begitu juga mereka, orang-orang soleh, ketika dimintai, mereka akan melakukan hal sama seperti yang Allah lakukan kepada hamba-hambanya. Ingin mendapatkan keistimewaan apa yang dipersiapkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bissawab. Mudah-mudahan apa yang kita dengarkan tadi bisa menggugah semangat kita untuk saling berbagi kepada hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Dan mudah-mudahan Allah hilangkan dari kita sifat pelit, dijadikan kita orang-orang yang dermawan, walaupun saat kita lagi membutuhkan, seperti apa yang dilakukan oleh Imam Hasan. Amin amin ya rabbal alamin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin.